Okey, sekarang mula ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa. Okey. Awak boleh buka muka surat. Kalau kurang jelas, awak boleh buka muka surat 16. Okey. Kalau awak punya skrin tak nampak ataupun tak jelas, awak bolehlah dekat buku teks. Okey. Kemudian, Ustazah teruskan dengan topik kita yang pertama, iaitu ayat seruan. Okey, siapa yang tahu ayat seruan tu macam mana? Apa tanda-tanda kita nak tahu ayat tu dari bentuknya ayat seruan? Siapa boleh beritahu Ustazah? Kita dah belajarkan dalam kelas. Okey, ayat seruan ialah ayat yang ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan. Untuk tujuannya apa? Melahirkan perasaan. Perasaan kita macam mana? Kemudian seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru. Okey, ya, tanda seru yang macam saya kata tadi, saya tanya kat awak kan? Yang terletak di akhir ayat. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh dia kat sini. Eh, murahnya rantai leher ini. Ha, dekat sini, macam mana kita nak tahu ayat tu adalah ayat seruan? Cara kita menyebut dan juga apa dia tanda sini pun memainkan peranan. Okey. Untuk ayat yang ini, eh ini memainkan peranan penting dalam membentuk ayat seruan. Okey. Kalau kita sebutkan ayat seruan tu, kita tak boleh tahu ada tanda seru ataupun tidak, betul? Tapi bila kita tulis, kita boleh tahu apabila ada kedua-dua daripada ayat kata seruan dan juga simbol, maka kita boleh kenal pasti itu adalah ayat seruan. Okey? Jadi, ayat yang ini. Okey. Jadi, ayat yang yang pertama ini untuk menunjukkan perasaan hairan. Okey? Contoh lain bagi perasaan hairan. Kita boleh sebut, eh, kenapa baju awak kotor? Itu adalah salah satu contoh macam mana kita nak ungkapkan perasaan kita. Kita nampak, eh, kenapa bunga tu dah layu? Betul tak? Eh, kenapa makanan tu rasa dia pahit? Itu kita nak ungkapkan perasaan kita hairan. Kenapa? Kenapa benda tu? Kenapa benda ni? Okey. Yang kedua untuk kita menunjukkan perasaan gembira. Okey. Kalau tadi kita bercakap pasal hairan, kemudian yang kedua kita nak sebut pasal gembira. Okey? Kita nak ungkapkan gembira tu kita sebut macam mana? Syabas. Kamu berjaya. Okey, dengan kata syabas ni dah menunjukkan kita gembira. Okey, kita nak mengucapkan tahniah dekat orang lain. Ha, tahniah pun adalah satu perkataan untuk kita mengucapkan rasa gembira tu. Okey, boleh faham? Ustazah dah ajar dekat dalam kelas untuk ayat seruan ni. Okey, kemudian selain untuk gembira, ia digunakan untuk pujian dan juga ucapan terima kasih. Okey, ucapan tahniah macam saya sebut tadi. Okey, yang ketiga, amboi, cantik. Cantik kamu hari ini. Okey, ini menunjukkan perasaan hairan ataupun kagum. Okey. Kita hairan, kenapa kamu cantik hari ni? Okey, amboi cantik kamu hari ni. Okey, biasanya mungkin dia sebelum-sebelum ni dia biasa-biasa je, tak cantik, tak kemas. Okey, tapi hari tu dia menunjukkan dia tu pakaiannya kemas dan cantik. Itu yang menunjukkan timbul kehairanan dalam diri orang lain. Okey, ini adalah ayat seruan. Okey, kita tengok daripada teks. Ya, dekat sini. Muka surat 16. Betul tak? 16.
Okey, dekat sini ada dialog. Okey, siapa nak berdialog dengan Ustazah? Saya. Okey, Amni. Okey, Ustazah baca dekat atas ni dulu eh. Naik beca. Tajuk dia naik beca. Beca ni kita selalu baca kat mana eh? Siapa yang tahu? Dekat. Pastikan tu ada. Nabila dan ibunya telah membawa dayang Fatimah yang baru berpindah ke Melaka menyaksikan keunikan beca di Bandar Hilir. Okey, beca ni kita boleh nampak yang banyak dekat Melaka. Kalau awak pergi Melaka, awak boleh nampak beca ni. Okey. Boleh faham? Okey, Amin. Amni nak baca yang mana? Perasaan kagum ataupun perasaan terkejut? Kagum lah. Ha? Kagum. Okey, kagum. Okey. Awak baca yang ni, yang warna pink ni. Saya baca yang warna hijau ni. Awak baca biru ni. Okey? Cuba awak baca dulu yang ni. Wah, cantiknya baca-baca di sini. Beca-beca. Ini beca-beca ni lah. Pastikan yang awak naik ni. Haa, ni beca. Beca-beca. Dia ada jadi perkataan berganda sebab apa? Sebab dia ada banyak. Jadi kita kena letak sempang kat sini. Okay? Wah, cantiknya beca-beca di sini. Okey, ini menunjukkan perasaan kagum. Kalau kita rasa macam, cantiknya. Kan kita bila nampak rumah tu, kan kita cakap kan, wah cantiknya. Wah cantiknya rumah tu, kan. Okey, terus pula. Itulah uniknya beca di sini. Hiasan pada beca-beca ini mempunyai elemen seni yang tersendiri. Kalau awak semua tengok dekat beca ni, dihias dengan payung. Yes, dengan bunga. Okey, ada sendiri. Saya dah pernah naik kereta. Haa, senang tak Amni? Senang. 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 Yelah orang duduk ada orang rayuh kan? Senang so, no, lah. Betul tak? Ibu awak kali sendiri mesti penat. Kan? Okey. Kemudian Amni boleh baca yang ni. Yang ni dah. Yang ni pun dah. Okey. Oh, patutlah ramai pelancong tidak melepaskan peluang menaiki beca jika ke Bandar Hilir. Ya, yeah, okey. Kita sini, ini pun adalah ayat seru kat mana kita ada perkataan. Oh, okay, ini satu seru dan juga yang ini ada tanda baca. Okey. Dekat sini dia kata apa? Patutlah ramai pelancong tidak melepaskan peluang menaiki beca di jika ke Bandar Hilir. Sebab apa? Beca ini ya supaya dapat menarik orang ramai berkunjung ke Melaka. Okay? Ini adalah salah satu ciri yang mana kita boleh nampak dekat Melaka. Salah satu tarikan yang mana boleh digunakan untuk sebagai tarikan pelancong. Okay, terutamanya pelancong dari luar negara. Okey, saya teruskan. Mari kita naik beca dari menaikkan dari ke kota Ekonomi. Bayaran semua RM20. Okay, kalau kita nak naik beca tu, kita kena bayar RM20. Okey, kami baca yang ni. Okey. Oh, murahnya tambang untuk menaiki beca. Dekat sini pun adalah ayat seru. Okey. Lengkap. Ada A dan juga tanda baca dia. Okey. Beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Negara kita. Okey. So yang bawah tak apa. Sudah ada yang kat kita teruskan dengan ayat perintah pula. Tadi kita belajar pasal ayat seru. Okey, jadi kita belajar untuk ayat perintah pula. Okey.
Dekat kelas Ustazah dah pernah ulang untuk topik ayat perintah. Jadi dekat sini hanya Ustazah nak buat revision sikit untuk ayat perintah. Kita tengok ya. Okey, ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyimbolkan sesuatu tindakan. Okey, macam mana kita nak bertindak, jadi kita perlukan sesuatu perintah. Betul tak? Okey, yang pertama ialah ayat suruhan. Okey, macam mana kita nak suruh orang? Macam kita nak kita baca arahan. Ya, kena ada arahan. Kalau kita nak suruh, kita kena ada arahan dia macam mana. Okey. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Okey. Macam mana kita nak bagi arahan ke orang? Jangan buat sampah merata-rata. Jangan buat sampah merata-rata pun boleh. Ya, betul. Oh, okey. Itu ayat daripada ayat larangan, Amni. Okey, ayat suruhan ni. Kita boleh tengok contoh dia. Tolong ambilkan air di dapur. Itu boleh kita letakkan sebagai ayat suruhan. Betul tak? Okey, itu antara ayat suruhan. Antara contoh ayat suruhan. Okey. Ayat yang kedua iaitu ayat larangan. Maksudnya kita tak boleh buat. Jadi ada istilah larangan yang mana kita tak boleh buat. Ada perkataan dia. Ayat larangan ialah ayat dengan kata larangan jangan ataupun ulang yang bertujuan untuk menegas seseorang melakukan sesuatu. Okay? Saya rasa kalau kat sekolah tu ada banyak ayat larangan yang mana kita boleh ambil contoh dia. Apa dia antaranya? Boleh ingat tak? Jangan makan sambil berdiri. Betul tak? Jangan masuk ke bilik guru. Kemudian jangan bising. Lagi. Ada banyak kan untuk larangan ni kita boleh tengok dekat macam-macam perkara dekat keliling kita ni banyak betul yang kita boleh ambil contoh dia. Okay. Kemudian okey, untuk contoh usah, jangan lupa untuk contoh usah awak boleh sebutkan usah bermain di tepi jalan raya. Okay. Sebab apa tak boleh nak main tepi jalan raya? Kerana di jalan raya itu ada banyak perkara yang berbahaya, terutama kereta lalu lalang, bas, lori dan sebagainya. Kan kenderaan semua laju-laju. Jadi kalau terlanggar macam mana? Kan? Kita tak nak berlaku sesuatu yang tidak kita ini. Okey. Yang seterusnya ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang, okey, Atika ada soalan? Okey, kalau awak ada soalan boleh angkat tangan. Eh? Ayat silaan ialah ayat dengan kata silaan seperti ini ataupun jemput yang bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Okey, macam mana kita nak sebut? Datang ke rumah saya, jemputlah datang ke rumah saya. Kita boleh gunakan perkataan tu. Okay. Jemput makan. Lagi. Sila berantau. Itu ayat silaan. Okey, yang keempat ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong. Okey. Yang ni kita nak minta tolong dekat orang lain kan. Macam mana kita kalau dekat keliling awak tu, macam mana kita nak minta tolong dengan rakan awak? Adakah kita apa? Ambilkan air. Tapi kita kena ada bahasa kan, betul tak? Kita minta tolong. Betul. Ungkapkan dengan bahasa yang sopan. Okey, terutama dengan ibu bapa kita, dengan rakan-rakan kita. Jadi kita perlu sebutkan dengan sopan. Okey. Sebab apa? Kita
orang Melayu, okay, bermak bangsa ini kita juga menjaga adat dan budaya ataupun adab. Jadi orang Islam ni kita sangat menjaga adab. Kenapa? Sebab adab itu mencerminkan akhlak kita. Betul tak? Betul. Kalau kita nak makan pun kita kena jaga adab. Apatah lagi dengan orang lain. Okey? Sebab hubungan dengan manusia ni kita sangat perlu titik beratkan. Okey? Kemudian apa tujuan permintaan adalah untuk meminta pertolongan atau membuat permintaan. Okey. Ini adalah daripada bentuk-bentuk ayat perintah. Okey. Okey, kemudian saya nak tengok dekat sini apa sih pun dialog. Okey. Kampung Budaya Mari-Mari. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam Sabah. Okey. Minta perhatian semua. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya di etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rungur, Lindaye, Bajau dan Murut. Okey, saya nak tanya, dekat Semenanjung Malaysia ada ke tak etnik yang ada dekat Sabah ni? Ada tak? Siapa tahu? Sabah. Ada dekat Sabah je, betul. Dekat Semenanjung Malaysia kita tak ada etnik Nungus dan sebagainya ni. Okey. Okey, dekat Semenanjung kita ada orang asli. Okey. Okey, kemudian yang bawah ni, baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam ke dalam rumah ataupun ke dalam sekolah. Ya. Ke dalam. Jadi arahan daripada guru, betul tak? Baik, murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Jadi dekat sini ada kata silaan, ayat silaan iaitu sila. Okay, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Okay. Ada usah, alat usah untuk ayat apa? Ayat perintah apa? Ha? Ayat apa kalau ada perkataan usah ni untuk ayat perintah? Ayat larangan. Ayat larangan. Okey, bagus Amin. Okey, lagi kalau tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan. Itu ayat apa? Yang mana? Yang warna hijau tu ke? Warna hijau? Ya. Yeah. Hijau tu ayat suruhan. Ayat suruhan dia daripada arahan. Nanti arahan daripada guru kepada murid. Okey. Dekat sekolah pun jelaskan ustazah. Murid-murid beratur, murid-murid suara, okey. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Okey. Jangan berbuat bising, buanglah sampah di tempat yang disediakan. Okey, ini antara contoh yang kita boleh isikan daripada ruangan kosong ni. Okey, baiklah, nanti saya akan beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Okey, jadi apabila ada peraturan di situ ada banyak ayat perintah. Okey, sama ada ayat perintah, ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan sebagainya. Okey. Okey. Pasal ni boleh ikut lagi ke apa yang saya terangkan? Ada soalan? Okey, ustazah open soalan kalau siapa yang nak kemukakan soalan. Okey. Sebelum kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Thank you.
Okey, saya teruskan kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayatnya dengan kata tanya. Tanya kita dah tahu kata terus, maksudnya itu adalah daripada ayat tanya. Okey. Tan Sri SM Salim. SM Salim atau nama sebenarnya Sheikh Salim Sheikh Muhammad Al-Mahrus. Okey, Ustazah nak minta seorang baca Ustazah boleh? Selain Amin, siapa lagi nak baca Amin? Selain Amin. Siapa? Okey, siapa boleh baca? Okey, good. Siapa nak baca Amin? Nak. Sebab, baca. SM Salim atau nama sebenarnya K Salim K Muhammad K Muhammad Al-Mahrus memudahkan kerjaya seni seninya sebagai penyanyi pada tahun 1950-an. Allah ya. Kita nampak muka Saza dah. Ha? Kita nampak muka Saza. Tak apa, tak ada muka Saza. Allah. Nampak skrin, nampak skrin. Yang lain, okey, yang lain nampak skrin saja tak? Nampak. Okey, mesti last dia kot ikut. Dah. Okey. Allah Yahan ialah penyanyi lagu-lagu Melayu radio. Okey. Okay. Kalau orang-orang lama ataupun mak ayah kita mungkin kenal dengan Dasri S.M. Salim. Okey, tapi kalau untuk generasi awak semua mungkin tak kenal siapa Tan Sri S.M. Salim. Tetapi untuk buku ni dia mengetengahkan siapa tokoh ni yang sehingga kita diberi peluang untuk mengenalinya, okay, dalam mata pelajaran kita. Okey, dekat sini ada dialog siapa nak jadi Datuk dan siapa nak jadi Hanif. Saya nak jadi Hanif. Saya nak. Okey, Sifa jadi Hanif. Okey. Sifa jadi Hanif, Amni lah jadi Datuk boleh? Okey aja. Ayo. Okey. Oh, okey je. Okey, boleh. Bismillah. Siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk nimati? Minati. Okey, dekat sini. Dekat sini adalah ayat apa ni? Ayat tanya dengan kata tanya siapa? Ya, dia ada ayat tanya kan? Dekat sini merupakan ayat tanya. Kita boleh tahu sebab apa? Sebab ada tanda ni ha. Tanda soal. Kemudian ada perkataan ataupun kata tanya siapa. Jadi kita boleh tahu dekat situ merupakan ayat tanya. Okey, Datuk boleh baca Datuk? Okey. Tak meminati Allah haram Tan Sri S.M. Salim. Ya, Datuk meminati Allah yarham Tan Sri S.M. Salim. Okey, dekat ayat Amni yang Amni baca ni, ini merupakan apa? Ayat penyanyi. Peminat. Ayat penyata. Maksudnya tadi kita ada soalan kan? Okey, dekat sini ayat penyata, ayat soal, kata ayat tanya. Dekat sini merupakan ayat
penyata. Okay. Biasanya memang macam tu. Bila ada soalan, ayat tanya. Jadi bawah dia adalah ayat penyata. Okey. Hanif boleh sambung lagi bawah ni? Apakah lagu-lagu beliau yang masih malar segar? Okey. Dekat sini ayat tanya lagi kan? Betul tak? Sebab apa dia kata? Apa? Sebab ada perkataan apa. Apa? Bagus. Dekat situ adalah ayat tanya pada apa. Okey. Dan kita boleh tengok dekat sini ada tanda soal. Okey, bagus. Okey, Datuk. Boleh baca lagi tak? Boleh, boleh. Okey, teruskan. Beliau popular dengan lagu-lagu asli seperti Zopi, Gazal dan Joget. Contohnya lagu Pantun Budi. Tak seindah wajah dan pandang-pandang jeling-jeling. Pandang-pandang dan jeling-jeling. Okey, kat sini pun penyata sebabnya tadi sifat sifat Hanif tanya kan? Hanif tanya dekat Datuk. Lepas tu Datuk jawab. Maknanya bila ada jawapan, jawapan itu adalah ayat penyata. Penyataan. Okey, kemudian Hanif. Mengapakah Datuk meminati Allahyarham Tan Sri S.M. Salim? Ya, okey, Datuk. Suara beliau begitu merdu dan unik. Lagu-lagu nyanyian beliau pula kaya dengan nilai harmoni dan budaya yang tinggi. Okey, jadi dekat sini ada pujian, betul tak? Lagu-lagu beliau kaya dengan nilai murni. Okey, jadi kita boleh ambil pengajaran daripada lagu-lagu. Kebanyakan lagu-lagu klasik dia memberikan banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Okey. Okey, dekat sini Datuk dah bagi jawapan dekat sini kat bawah ni. Dah ada pernyataan. Jadi, Hanif kena bagi soalan apa di situ? Boleh tak Hanif? Dia dah bagi jawapan dekat sini ada apa ni? Tarik kan? Jadi apa? Dia dah bagi tahu dah. Jadi apa yang sepatutnya dekat? Apakah tarikh? Okey, Syifa. Bila ada tarikh ataupun masa, ia melibatkan kata tanya apa? Kita kan belajar kat sekolah hari tu? Bilakah? Ya, bilakah? Kan? Untuk masa tu sebut sebagai bila. Okey, jadi ayat yang sesuai dekat situ apa ayat tanya dia? Bilakah? Bilakah? Bilakah Allahyarham? Bilakah Allahyarham Tan Sri SM Salim dilahirkan? Dilahirkan. Dilahirkan. Jadi ayat lengkap dekat sini kita boleh letak bilakah Allahyarham Tan Sri SM Salim dilahirkan. Okey, jadi kat hujung tu nanti ada tanda soal. Okey. Betul tak? Betul. Okey. Kemudian Hanif, ada lagi soalan yang perlu awak jawab ni? Okey. Banyak. Ami, awak dah jawab dekat sini. Cuba Ami baca yang bawah ni. Okey. Tak apa, kita belajar sama-sama. Ustazah tolong jawabkan. Jawapan Ami tu apa? Ya, Hanif tu. Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ya, okey. Ni ayat penyata yang mana sifat penulis ke ni bagi soalan dia. Apa? Okey, dia sini ada tempat sifat. Di manakah?
dia bila kita ada tempat dekat situ, soalan dia berkaitan dengan di manakah? Berkaitan dengan kata tanya di manakah beliau? Di manakah beliau dilahirkan? Betul. Okey. Di manakah Allahyarham Tan Sri S.M. Salim dilahirkan? Sudah, kita dah. Dah komplit dah jawapan dia. Okey, kemudian yang terakhir. Amin. Beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Okey, jadi dikasih berkaitan dengan apa? Bilakah? Okey, bilakah? Bilakah beliau meninggal dunia? Beliau meninggal dunia. Okey, boleh itu jawapan dia. Okey. Jadi ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Maksudnya untuk soal kita memang kena letak kata tanya. Betul tak? Takkan kita nak tanya kawan awak tiba-tiba buku saya. Kawan awak pun tak faham apa yang awak nak cakapkan. Betul tak? Jadi ayat yang sesuai. Di manakah buku saya? Betul tak? Betul. Bila kita nak tanya seseorang ataupun nak tanya kakak awak ke, abang awak ke, guru-guru awak ke, kena dah ada kata tanya ni. Betul? Okey. Ini untuk hari ni kita belajar tentang tiga ayat. Betul? Ayat tanya, ayat perintah, kemudian ayat seruan. Okey. Dan kita dah belajar. Kita dah belajar dah semua ni. Semua untuk hari ini kita buat revision ataupun ulang kaji supaya kita dapat mengingat semula apa yang kita dah belajar dalam kelas. Okey. Jadi untuk latihan Sazana, awak buka buku jilid 2 bahasa Melayu. Tu. Buka. Muka surat. Muka surat 20. Jaga. Okey, 20. 21 dan 22. 21 Jadi untuk latihan hari ni ni yang awak boleh buat. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat terus sambil tanya soalan ni dekat ustazah pun boleh. Okey? Jadi boleh terus buat. Okey. Mudah je kan, kita dah belajar. Ada.